Disaprak bulan April Nuanyar Kaliwat, Luyu karena Rukun, Gawe Jeng KPK, Turta Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Barat nargetkan 300 aset tanah, ges disertifikasi di tahun il Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat, Aud Ahmad Netelakin, Kiwari Tineta Targeteh lebih di 200 aset tanah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, anu disertifikasi. Nalika diwawancara di Gedung Sate Kota Bandung, Penjabat Sekretaris Daerah Jawa Barat Daud Ahmad Netelaken, tina target sertifikasi 300 aset pemerintah Provinsi Jawa Barat, kiwari geslewih di 200 anu disertifikasi. Area di Kabupaten Jengkota masih terus dihangketkan piken ngahontal target 25% aset tersertifikasi di tahun ieu. Selesai saya Kota Bandung, tina genep rebu lewi aset kakara ke 80 aset anu sertifikat nangga janggelek dina tahun 2018. Kalau, provinsi sudah di atas 20 provinsi, dari berapa persen, dari berapa aset sih provinsi? Angkanya saya nggak berani di dina tungtung bulan April 2018, Sakumna Kepala Daerah Sa Jawa Barat nanda kasapukan jeng KPK Katut BPN, pikan perak-perakan nartipkan aset negara, provinsi jeng kabupaten kota. Tina 4454 opat opat aset provinsi Jawa Barat, anus mebar di sakuliah wongkon, anu nyangking sertifikat kakara tiluratus aset. BPN Jawa Barat boga target dina tahun iya tiluratus aset provinsi bakal dibeberes sertifikasina. Ariano Ajena bakal medal di tahun dua Budi Hartati, Bandung TV.